Sekarang kami masuk ke tembok ratapan melalui pintu gerbang Maroko. Di atas Masjidil Al-Aqsa, Kubah Hitam. Ya, itu Masjidil Al-Aqsa. Ini kemarin tempat penggalian. Situs-situs sejarah masih begitu banyak, batu-batu dari zaman lampau. Ini pintu masuk ke tembok ratapan. Sekarang saya ada di halaman tembok ratapan. Suasana pagi ini untuk waktu Israel masih pagi, belum terlalu ramai pengunjung. Masih banyak orang Yahudi yang datang berdoa pagi, termasuk tentara-tentara. Setiap pagi mereka datang berdoa di depan tembok ratapan. Ini adalah bagian dari kompleks untuk wanita dan anak-anak. Jadi untuk laki-laki dewasa tidak dicampur, khusus wanita dan anak-anak. Sedangkan bagian sebelah kiri ini adalah khusus tempat laki-laki kurang dewasa. Masih begitu banyak orang Yahudi yang menaikkan doa. Masih pagi. Inilah di sela-sela bebatuan doa-doa diselipkan. Tembok ratapan ini dianggap sebagai hal yang paling suci bagi orang Yahudi, dan menurut tradisi dari kompleks tembok ratapan ini langsung menuju ke ruang Maha Kudus. Jadi ini dianggap sebagai sakinah, tempat
menuju kepada kemuliaan Tuhan. Memasuki tembok ratapan, setiap pria harus memakai tutup kepala, dan tutup kepala khusus orang Yahudi adalah disebut kipas. Ini adalah kipas. Sekarang kami menuju ke kompleks Al-Aqsa. Ini pemeriksaan cukup ketat. Untuk wanita harus menutup kepala. Sekarang saya di kompleks Masjidil Al-Aqsa. Ini masjid yang ketiga yang dianggap oleh umat muslim sangat suci. Masjid yang pertama adalah di Masjidil Haram, Mekah. Kemudian masjid yang kedua adalah Masjid Nabawi di Madinah, dan yang ketiga adalah Masjidil Al-Aqsa di kota Yerusalem. Tempat ini dijaga. Baik oleh tentara Israel. Lokasi sangat luas. Kumpul-kumpul Bapak Ibu semua di sini. Kumpul yang dapat memuat umat muslim melakukan sholat di hari-hari raya khusus seperti hari raya Idul Fitri. Dan di depan Masjidil Al-Aqsa terletak Dome of the Rock, yang dalam tradisi Yahudi inilah tempat di mana Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban kepada Tuhan. Inilah Bukit Moria. Dijaga ketat oleh tentara Israel. Dan tentara Palestina. Sekarang saya menuju ke kompleks Dome of the Rock. Ini adalah puncak Gunung Moria yang dalam Alkitab adalah tempat di mana Allah memerintahkan Abraham untuk mengorbankan Ishak. Jadi Dome of the Rock ada di depan dari Masjidil Al-Aqsa. Ya, inilah Dome of the Rock.
kubah emas. Ini menjadi tujuan utama, khususnya bagi kaum muslim yang melakukan umroh akan datang ke sini juga. Cuma mereka percaya bahwa Ibrahim mengorbankan Ismail di sini. Tapi yang jelas Alkitab menyatakan bahwa bukan Ismail tetapi Ishaklah anak perjanjian yang dikorbankan di Bukit Moria. Jika lo saudara-saudara, bapak ibu datang di tempat ini, bapak ibu akan merasakan sebuah sensasi spiritual, sebuah wilayah yang sangat luas, tempat beribadah yang dahulu merupakan tempat berdirinya Bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo. Kompleksnya sampai ke area Masjidil Al-Aqsa. Dan pas di depan gerbang ini terletak apa yang disebut dengan Golden Gate. Golden Gate. Ini posisi Dome of the Rock, pas di depan pintu gerbang menuju ke Golden Gate.